Kamu mau cari siapa kesini? Saya mencari cinta. Tolong kasih tahu saya di mana dia. Ikut saya. Kamu udah ingat semuanya, Cinta. Ini aku, Marvin. Marvin kamu. Kamu ingat aku, kan? Aku akan buat kamu ingat sama aku lagi, Cinta. Iya. Aku akan buat kamu ingat sama aku lagi. Kenapa, sayang? Kenapa aku ngerasa kalau ada sesuatu yang aneh sama dia? Sesuatu yang gak lazim. Setiap aku ngeliat dia, kayaknya ada sesuatu di dalam diri aku yang mau berontak. Saat kau sendiri, tak ada yang menemani, dunia seolah memusuhi. Pejamkan matamu, rasakanlah cinta, dan aku ada bersamamu. Saat dunia begitu kejam, gelapkan langitmu yang cerah. Sebut namaku dan ku kan datang padamu. Karena kau punya aku, sahabat setiamu.
kapanpun kau butuh aku, tak peduli hujan badai, sebut namaku dan ku kan datang padamu. Gue nggak nyangka hampir semua orang yang nonton di sini hafal sama lagunya Benyari Ciki. Interaksi mereka jadi dapat banget. Katakanlah cinta dan aku ada bersamamu. Saat dunia begitu kejam, gelapkan langitmu yang cerah. Sebut namaku dan ku kan datang padamu. Karena kau punya aku sahabat setiamu. Kapanpun kau butuh aku, tak peduli hujan badai, sebut namaku dan ku kan datang padamu. Sebut namaku dan ku kan datang padamu. Karena kau punya aku sahabat setiamu. Kalau saya lihat, kayaknya biasanya saya nggak punya kesempatan deh, Pak, untuk menang. Bapak bisa lihat sendiri kan penampilan yang bagus dari band mereka. Jaga mulut kamu, Anggun. Kalau begini kamu sudah pesimis, gimana band kamu mau menang? Saya mau pokoknya nanti band kamu harus tampil lebih maksimal. Ngerti kamu? Sebut namaku dan ku kan datang padamu. Gimana perasaannya si Martin sekarang? Dia pasti khawatir banget sama kita sekarang. Eh enggak? Itu cuy, makanya orang yang selalu kepedean di depan. Yo. Dan sekarang emang saatnya buat Martin harus takut dan khawatir. Nada kemana ya? Gue harus nemuin dia dan bawa dia ketemu sama Cinta. Nada pasti bisa bantuin gue buat bawa ingatannya Cinta balik lagi. Marvin kesini pasti karena dia ngerencanain sesuatu sama Nada. Dan gue yakin ini pasti ada hubungan sama Cinta. Gue harus jaga dia. Seluas langit di atas.
nada cinta. Itu dia. Marvin kesini pasti karena dia ngerencanain sesuatu sama Nada. Dan gue yakin, ini pasti ada hubungan sama cinta. Gue harus jaga dia. Fit. Kalau lo datang kesini mau ketemu sama Nada, sorry Vin, gue gak bisa izinin lo. Gue harus temuin Nada, Rick. Cuma dia satu-satunya orang yang bisa bantuin cinta buat balikin ingatannya. Tadi aku dengar Marvin nyebut-nyebut nama cinta. Ada apa ya? Terus kenapa Ricky bawa Marvin menjauh gitu? Lu jangan temuin Nada sama cinta, no. Lu yang harus balikin ingatan cinta lagi. Gua gak bisa, Rick. Cinta gak ngenalin gua. Makanya gua kesini minta bantuan sama Nada. Dan gua yakin, Nada pasti bisa bantu cinta supaya ingatannya bisa kembali. Mereka itu saudara kembar, Rick. Ada ikatan yang gak bisa dipisahin antara yang satu dengan yang lainnya. Dan gua yakin, Nada pasti bisa bantuin cinta buat balikin ingatannya. Vin, lu tenang dulu deh, Vin. Lo bisa balikin ingatan cinta lagi, Vin. Yang harus lo lakuin, cuman ya lo coba lakuin semua yang pernah lo lakuin sama dia. Mungkin itu bisa ngebantu balikin ingatannya dia lagi, kan? Ayo dong, men. Lo jangan nyerah. Tuhan udah kasih kesempatan kedua buat lo. Lo jangan sia-siain dong. Coba lo bayangin. Cinta lo temuin sama Nada. Terus cinta gak kenal siapa Nada. Lo bisa bayangin gak gimana perasaannya dia? Apa yang terjadi di dalam antara Ricky sama Marvin? Thanks ya, Rick, buat saran lo. Gue udah benar-benar kehilangan akal. Sama-sama, Vin. Ingat, jangan sia-siain kesempatan ini. Kesini mau cari aku kan? Iya udah, kita pergi sekarang yuk. By the way, selamat ya guys buat penampilan kalian tadi. Keren banget. Thanks. Duluan ya. Tadi Marvin kenapa sih kok mukanya kayak gelisah gitu? Ya, mungkin dia lagi ada masalah sama restorannya kali. Kayaknya sih masalah serius. Cuman ya udahlah, kamu gak usah mikirin masalah itu. Aku yakin dia bakal bisa selesaikan masalahnya sendiri. Guys, juru udah nentuin hasil. Terus gimana? Band kita yang bakal tampil sebagai band pembuka di Indonesian Rock Concert.
Makasih, Anggun. Sial. Akhirnya mereka juga yang jadi pemenangnya. Yang menjadi band pembuka 2011 dalam konser itu. Hah! Ajar! Iya, Martin. Kita harus mengatur strategi lain. Kalau enggak, kita bakal kehilangan muka di depan semua orang. Apalagi kemarin kamu udah bilang kan ke semuanya kalau band Anggun akan menang di babak kualifikasi. Tapi apa hasilnya? Nol, Martin. Nol besar. Yaudah, sayang. Kita pergi dari sini. Udah nggak ada gunanya juga kita di sini. Selamat ya, men. Penampilan lu keren banget. Oh ya, Lex. Tapi kalau menurut gua, kita tetap harus hati-hati sama Martin dan Vanna. Karena gua nggak yakin mereka bakal diem aja setelah kita semua ngalahin dia di dalam permainannya dia sendiri. Lu tenang aja, Rick. Kita semua tahu apa yang pasti bakalan dilakuin sama Martin. Ya, pemikiran dia kan berapa langkah di belakang kita. Dan sekarang kita kumpul semua, kita rame di sini. Dia nggak bakal berani ngapa-ngapain di sini. Coba kalian perhatikan, kalian lihat apa yang akan Papito buat untuk kalian semua. Itu buat apaan sih Papito? Papito suka bikin kita jadi penasaran. Pasti yang Papa buat nggak jauh dari sesuatu yang aneh-aneh. Aduh, biasalah si Papi. Suka nggak penting gitu deh. Oke. Jadi begini guys, Papito sudah menyewa seorang desainer ya, yang sangat terkenal, nggak usah disebutin namanya, kalian pasti tahu semuanya. Yang pasti bukan Bimo. Ya, di mana si desainer ini menyiapkan, membuat sebuah rancangan desain kostum yang akan dipakai oleh kalian nanti sebagai band pembuka di Indonesia Rock Concert 2011. Wow. Oke, nggak usah panjang lebar ya. Ini dia kostumnya. Jangan kaget ya, surprise banget nih. Tadadeng! Tadadeng! Hai! Ramen, Papito! Tuh kan bener. Apa gua bilang? Papi, papi. Kok kalian pada ketawa sih? Emang ini kurang keren? Kurang bagus ini? Aduh, Pi! Ini tuh kita mau rock konser, Pi, bukan konser dangdut. Papi gimana sih? Mereka juga nggak akan mau kali pakai baju gituan. Ricky, Nada, sama yang lainnya juga. Karena Papito udah berhasil bikin kita ketawa, aku punya sesuatu buat Papito. Apaan tuh? Ya, Mbak? Gimana? Kuenya udah jadi? Udah, Mbak. Tunggu sebentar ya. Saya cek di opannya dulu ya, Mbak. Tunggu. Marvin di mana ya? Kok dari tadi nggak kelihatan? Tadi sih ada. Dia kesini, mampir, cek dapur. Setelah itu dia pergi lagi. Sampai sekarang dia belum balik lagi, Mbak. Sebentar ya, Mbak ya. Ini kuenya, Mbak. Makasih ya. Sama-sama, Mbak. Wih, pasti enak banget itu. Wah, surprise-nya luar biasa. Bim, nanti kalau bersisa, nanti saya kasih kamu. Kamu duduk aja dulu sih. Ya, enggak apa-apa. Ya, ini kan buat Papi toh ngasihnya juga, ya. Sana. Rick,
Marvin kemana ya? Bukannya tadi waktu dari auditorium dia langsung sini. Cuman pas aku nanya chef, tadi katanya Marvin belum nyampe. Mungkin dia lagi sibuk sama urusan keluarganya kali. Dan kamu gak usah mikirin dia lah. Kan kamu tahu dia keluarganya kayak gimana. Ningrat ya kan. Jadi ya, daripada mikirin dia, mendingan kamu bantuin Rasti. Kayaknya dia lagi kewalahan tuh sama pernikahannya dia. Iya, yeah, kamu bener. Nanti aku juga minta tolong sama kalian buat bantuin kalian. Lu bisa balikin ingatan cinta lagi, Vin. Yang harus lu lakuin. Cuman ya lu coba lakuin semua yang pernah lu lakuin sama dia. Mungkin itu bisa ngebantu balikin ingatannya dia lagi. Tuhan udah kasih kesempatan kedua buat lu. Lu jangan sia-siain. Coba lu bayangin. Cinta lu temuin sama Nanda. Terus cinta gak kenal sama Nanda. Bisa bayangin gak gimana perasaannya dia? Aku bakal bawa kenangan itu kembali, cinta. Aku bakal bikin kamu ingat lagi sama aku. Cinta. Nada cinta. Coba lu bayangin. Cinta lu temuin sama Nanda. Terus cinta gak kenal sama Nanda. Bisa bayangin gak gimana perasaannya dia? Aku bakal bawa kenangan itu kembali, cinta. Aku bakal bikin kamu ingat lagi sama aku. Dia lagi. Sebenarnya ada apa sih dia sama aku? Karyanti, Tiara, senang banget deh kalian datang ke sini. Pasti Riki yang nyuruh ya. Kakak tuh ke sini mau bantuin kamu juga Rasti untuk nyiapin semuanya. Ya ampun, Kak. Sampai repot-repot gitu. Makasih ya, Kak. Aku jadi gak enak. Rasti, gak apa-apa kok. Kakak kan udah kenal kamu udah lama banget. Lagi pula kakak dengar papa kamu juga papanya Alex bikin kalian pusing ya. Udah tenang aja deh. Kakak atur semuanya ya. Tiara? Tiara juga mau bantu kan? Makasih ya, Kak. Nanda, Tiara boleh ikut bantu gak? Boleh dong, sayang. Kira-kira tempat yang pas buat pernikahan Alex sama Rasti di mana ya? Tapi kalau menurut aku sih di outdoor, terus dikelilingin bunga-bunga cantik, warna-warni, pasti keren dan cantik. Ya ilah, mentang-mentang namanya Flora, ini hatam gitu soal bunga. kenapa sih? Nggak indoor aja, kan kalau hujan nggak jadi nggak repot. Bentar. Gue bingung nih, mau indoor apa outdoor? Indoor, gue bingung gue. Yaelah. Ngapain bingung-bingung? Kalau bingung-bingung, tinggal search aja di handphone HP Asia gue. Nah, di sini kita tinggal cari tuh buat tempat-tempat si pernikahannya si Rasti sama si Alex. Jadi di sini tuh ya, kita tinggal klik aja nih yang shortcut yang Google-nya. Karyanti tahu tempat yang bagus dan cocok banget buat pernikahannya Alex sama Rasti. Dan kakak juga bisa minta diskon sama yang punya, kan lumayan. Karyanti, gak salah ya Karyanti kesini. Karyanti ngebantu banget. Makasih ya kak. Kalau ada kakak pasti semuanya beres. Thanks ya guys, kalian udah membantu wujudin rencana gue. Sama-sama. Lagian,
gue sama Vito kan juga kepengen liat lo seneng. Dan ini adalah saat lo. Jangan sia-siain kesempatan lo. Oh iya, Vin. Lo tenang aja. Gue sama Vito bakal pastiin kalau Cinta denger dan ngeliat semua apa yang bakal lo lakuin. Iya gak, Vin? Yoi, cuy. Sekali lagi, makasih ya. Dia siapa sih? Kok dia bisa kenal ya sama aku? Tapi setiap kali aku ngeliat dia, perasaan aku tuh langsung berubah. Tapi kok aku gak inget apa-apa tentang dia ya? Sekali aja. Ya. Robek lagi. Sini, biar aku yang betulin. Inilah waktunya untukku. Cinta itu datang padaku. Mengapa aku harus ragu? Hidup ini terlalu singkat. Oh, kita takkan pernah tahu jika waktu kita kan berakhir. Dan bila saatnya telah tiba. Lihat dari mereka berdua udah kayak pacaran lagi ya. Yoi, Bit. Rencana kita berhasil, men. Kalau kayak gini nih, gue optimis, men. Cinta pasti bakal dapetin lagi ingatannya dia. Amin. Mudah-mudahan aja cepet ya, Rick. Amin. Itu anak-anak ngapain ngintip di rumah saya? Jangan-jangan ada yang gak beres nih. Cinta sendiri lagi di rumah. Kalau kamu menerbangin layangan, kamu taruh di atas kepala kamu atau enggak, kamu sambil lari. Kamu bisa main layang-layang? Kamu bisa enggak ajarin aku? Papa minta kamu bicara dengan calon istri kamu itu. Kenapa sih dia tidak mau mendengarkan omongan papa sedikit pun?
tunggu Cinta. Ngapain lagi kamu kesini? Sekarang mendingan kamu cepat pergi dari rumah saya, atau saya panggilkan satpam. Enggak, Dok. Saya nggak akan pergi dari sini sebelum Cinta bisa pulih lagi ingatannya. Dan saya akan bawa Cinta lagi kembali ke keluarganya, Dok. Kamu boleh bilang apa aja. Yang jelas, dia itu bukan Cinta kamu. Dia itu anak saya, dan namanya Sarah. Bukan Cinta! Kok Marvin keluar sih? Gimana, Vin? Belum, guys. Tapi gue yakin. Gue bakal datang ke sini lagi dan bawa Cinta dari sini. Lo lihat kan? Tadi Cinta mau main layang-layang sama gue. Iya, yeah, kita lihat kok. Terus gimana, apa dia ingat sesuatu? Iya, Rick. Tadi dia sempat bengong dan shock. Sekarang gue bener-bener yakin kalau dia itu Cinta. Dia itu Cinta gua, Rik. Tapi gua minta tolong sama lu ya. Untuk sementara ini, lu jangan kasih tahu dulu sama Nada. Soalnya, Nada sayang banget sama Cinta. Dan gua yakin dia pasti bakal sedih banget. Kalau Cinta ketemu sama Nada, tapi Cinta gak kenal sama dia. Oke, gak usah khawatir. Jadi nanti di kedua sisi sudut sama sudut kita kasih wallpaper, nanti bikin daun yang merambat, tengah-tengahnya dicampur sama mawar putih atau merah. Kak Rianti, itu ide yang bagus. Makasih ya. Nanti kita bakal coba. Rasti. Benny, ada apa, Om? Ngapain sih kamu? Om kan sudah menyewa event organizer profesional untuk mengurus pernikahan kamu dengan Alex. Jadi sepertinya percuma kamu merencanakan bersama-sama teman-teman kamu ini. Ingat, Rasti. Om minta kamu jangan ceroboh. Kalau kamu mau pernikahan kamu berjalan dengan lancar. Om! Om! Ada apa lagi, Rasti? Maafin aku ya, Om. Aku bersyukur banget karena Om perhatian sama pernikahan aku sama Alex. Tapi aku mohon sama Om, tolong ngertiin aku juga. Aku pengen ngerencanain pernikahan ini sama teman-teman aku. Karena semua calon pengantin juga punya pernikahan impian diri sendiri. Aku mohon sama Om, tolong ngertiin aku. Sabar ya, Ras. Aku yakin lama-lama Om Benny pasti ngerti kok. Mudah-mudahan ya, Nat. Kalau lebih idealnya sih, kita latihan sekali lagi. Supaya besok kita tampil fit dan fresh, ya nggak? Oke, Lex. Beres. Mantap tuh. Sip. Oke, Lex. Semuanya udah clear. Kita cabut dulu ya. Iya, Lex. Kalau lo ada apa-apa, lo tinggal WhatsApp-an dulu aja sama kita-kita. Oke. Mari, Om. Mari, Om.
Ada apa, Pak? Lex, Papa minta kamu bicara dengan calon istri kamu itu. Kenapa sih dia tidak mau mendengarkan omongan Papa sedikit pun? Iya, Pak. Nanti aku ngomong keras. Karyanti masih di dalam? Iya, Rick. Masih ada di dalam sama Tiara. Kamu kenapa, sayang? Kok kelihatannya bingung gitu? Tadi papanya Alex datang ke sini. Terus dia bilang kalau dia udah sewa Io buat pesta pernikahan Alex sama Rasti. Tapi ya Rasti pengen ngatur pesta pernikahannya sendiri karena dia kan nggak mau mewah-mewahan. Akhirnya mereka jadi ribut terus, Rick. Aku jadi khawatir. Apa yang kamu khawatirin? Pesta pernikahan Alex sama Rasti. Aku takut malah nanti nggak jadi dilangsungin. Udah kamu tenang aja ya, sayang, ya. Kita semua nggak akan pernah ngebiarin pernikahan mereka jadi gagal. Nanti aku bakal pikirin cara mudah-mudahan kita bisa selesaiin masalah ini. Biar pikiran mereka berdua ketemu, ya. Halo, Bunda. Oh, sayang, jadi kamu main apa aja sama Nada? Banyak deh. Pokoknya Bunda tenang aja. Nanti Tiara ceritain deh semuanya. Nada, Karyanti pulang dulu ya. Iya, Kak. Hati-hati ya. Dadah, Tante. Dadah, Tiara, sayang. Nada cinta. Nada cinta. Halo. Halo, Rick. Lo lagi di mana sekarang? Gua sama Lucky sama anak-anak udah di sini nih. Oh iya, iya. Gua sama Nada udah on the way kok. Gua lagi berjalan. Hati-hati, men. Jadi
Sial banget sih. Kok bisa jadi gini ya? Aduh, jadi gini sih, mana besok kita tampil lagi, men. Alat band kita pasti ada yang ngerusak. Jadi gimana nih, Lex? Ya udah, latihan hari ini terpaksa kita udahin. Pokoknya, gue bakal cari tahu siapa yang udah ngerusakin alat band kita. Dan ada satu orang yang udah gue curigain. Alexnet, mereka bilang mereka udah sampai. Sayang, coba kamu cek nih BBM. Siapa? Dari Alex, katanya latihannya batal karena ada masalah listrik. Ya, kita udah separuh jalan nih. Masa kita balik? Terus mau kemana? Kita kan masih punya satu tugas lagi, kamu lupa? Apaan? Kan kamu udah janji mau bantuin aku mencahin masalah keluarganya Alex sama Rasti. Yaudah, kamu telepon bapaknya Rasti, aku telepon bapaknya Alex, oke? Okay? Tadi Om Benny sama Om Eric udah setuju kan mau datang sini? Insya Allah ya, Nat. Aku telat bentar ya. Di sini juga lagi. Kembali lagi. Dia bakal ngeliat Cinta di sini. Gawat. Kalian itu semua udah gagal dalam kompetisi kemarin. Maaf Pak, saya nggak pernah minta kan Bapak untuk promosiin band kami. Dan kalau memang kita belum menang, berarti Tuhan belum memberikan kita kesempatan. Tolong! Cinta. Yang penting banget dalam hidup aku.